Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Bagong Android. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial cara update aplikasi YouTube Kids atau YouTube untuk anak-anak. Nah, bagi teman-teman kalau belum tahu bagaimana cara update aplikasi YouTube Kids ke versi terbaru, bisa melihat tutorial ini sampai selesai. Yang pertama, teman-teman cari saja aplikasi Play Store di HP kita masing-masing. Kalau sudah ketemu, teman-teman tinggal masuk saja. Kemudian kalau sudah masuk di menu aplikasi Play Store, maka selanjutnya teman-teman ketikkan saja nama aplikasi, yaitu YouTube Kids. Kemudian kita telusuri, maka tampilannya seperti ini ya teman-teman. Kalau belum update, biasanya di sini akan ada tulisan update, kemudian teman-teman tinggal tekan saja, secara otomatis akan update sendiri. Sekian tutorial ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan share video dari Bagong Android. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.